Halo teman SD, kembali kami dari Suara Daun 207 YouTube channel akan menyajikan tayangan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Junet dan Mang Otang. Saya berada di lokasi hutan ya, ini yang masih asri, masih banyak pepohonan. Dan ini saya menemukan nih, namanya ini tumbuhan rumput minjangan. Nah, ini dari daunnya seperti ini. Nah, ini banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, dan ini akan dijelaskan nanti beberapa manfaat maupun kegunaan. Ini tumbuh sangat subur, dan ini tumbuh liar, bisa di pekarangan rumah. Jadi selain dari tumbuh di kebun atau hutan, ini juga bisa ditemukan di pekarangan rumah. Baik teman SD, jumpa lagi bersama saya Junet dan saya Otang. Ya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan kegunaan dari rumput minjangan. Nah, ini seperti ini daunnya, daun minjangan. Jadi berbentuk kayak apa ya? Seperti ini yang di wayang, wayang golek wayang itu, golek, oh, ya. Yang buat apa, pintu ya. Ini pembukaan, namanya pintu ya. Pembukaan dan penutupan itu ya. Ini percis daunnya seperti ini. Tuh. Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan daun kegunaan ya. Daun ini yaitu sebagai antioksidan. Ini juga bisa jadi radikal bebas, bisa di cara ini meminum ekstraknya ya, ekstraknya ya. Bisa juga di ini dijadikan direbus ya, direbus juga ini bisa untuk diambil airnya dan diminum dengan secukupnya. Untuk selanjutnya antimikroba jadi bisa untuk ini ya, apa, mencegah atau apa gitu ya, anti mikroba. Jadi bisa untuk yang lain ya, manfaat yang lain. Terus dan sebagai bisa ini juga untuk penyembuhan luka. Kalau untuk penyembuhan luka itu kita ambil beberapa helai daun ya secukupnya, lalu kita cuci dahulu. Nah, setelah kita cuci bersih, lalu kita tumbuk gitu. Oh, ditumbuk, ditumbuk ya. Sampai halus. Nah, setelah halus kita tempelkan ke luka tersebut. Oh, gitu. Luka yang ini ya, luka luar berarti. Iya ya. Luka luar. Untuk luka luar kita bisa menggunakan daun, dari daun minjangan ini. Gitu. Jadi kita ambil beberapa helai daun ya secukupnya, kita cuci, lalu kita tumbuk, lalu kita baluhkan ya, ke tempelkan ke luka gitu. Dan ini juga bisa untuk malaria juga ya. Dengan jadi ambil ekstraknya ya. Iya, dibuat ekstrak. Jadi bisa untuk pencegahan, untuk pencegahan malaria, pencegahan dan, malaria. Dan ini juga ada apa, beberapa kegunaannya. Kegunaan, ya. Iya, ada beberapa kegunaannya untuk bahan pupuk organik nih, teman SD. Jadi ini bisa bahan untuk pupuk organik. Berarti dengan cara di ini ya, jadi kompos ya. Kompos gitu ya. Serbuk ya, jadi ini jadi untuk tanaman atau gitu. Berbagai tanaman, berbagai tanaman untuk pupuk tanaman gitu. Ini bisa juga untuk dijadikan pupuk gitu. Dan bisa juga di ini nih dijadikan sebagai pestisida. Pestisida itu untuk campuran bahan untuk
obat ini ya untuk hama. Iya, itu dari berbagai macam ulat dan bisa dijadikan campuran obat. Campuran obatnya gitu, kandungannya membunuh dari berbagai macam hama ulat ya. Hama ulat atau sejenisnya lah gitu ya. Berbagai bermacam-macam hama. Dan bisa juga ini dikasihkan untuk pakan ternak juga. Untuk pakan ternak ya. Nah, pakan ternak tapi dikeringkan. Iya, kalau untuk pakan ternak itu kita ambil mungkin ya sebanyak-banyaknya ya Pak De ya. Ambil sebanyak-banyaknya lalu kita jemur, kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan itu kita untuk bahan campur makanan ternak gitu. Bisa ya. Iya, bahan ternak. Nah, itulah teman SD beberapa manfaat dan kegunaan dari rumput minjangan. Minjangan. Semoga bermanfaat yang tadi saya sampaikan. Dan tak lupa untuk teman SD yang lebih tahu apa saja manfaat dan kegunaan dari tanaman atau tumbuhan minjangan ini, silakan tulis di komentar di bawah ini. Iya, bagi teman SD yang mengetahui ya lebih banyak, lebih gitu. Banyak tanaman ini khasiat bisa ditulis ya, dicantumkan. Dan kita selalu mengingatkan para teman SD semua untuk selalu jaga kesehatan. Pandemi ya, ya apalagi sekarang, lagi meningkat-meningkatnya lagi gitu di kota-kota besar, yang ada di Indonesia ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menjaga 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman SD beberapa manfaat dari daun rumput minjangan. Semoga teman SD bisa menginspirasi apa yang kita temukan, bahwa dalam di sekitar kita masih banyak tumbuhan-tumbuhan dan mempunyai manfaat yang begitu banyak manusia ya. Baik, terima kasih teman SD. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Suara Daun, Soul of Heart, Service and Fun is our priority.